Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar mesin GX, baik 120, 160, 200 dan seterusnya, sama saja. Karena 120, 160, 200 seperti itu sebenarnya cuma kapasitas ya, CC-nya saja. Tetapi kalau mesin GX itu identik, semua hampir sama komposisinya atau bentuknya, desainnya itu sama begitu. Bukan berarti saya tidak menjawab pertanyaan teman-teman yang di YouTube maupun di WA, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua komentar teman-teman ini bisa saya baca, karena sebagian ini biasanya masuk ke spam atau filter. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama, mungkin karena komentar yang ada isinya link, biasanya link apa saja, atau mungkin tanpa sengaja teman-teman menulis sesuatu yang menjadi sebuah link. Misalkan begini, terima kasih Mas Kakek titik, terus semoga begitu. Nah, setelah titik itu, kalau teman-teman tidak dikasih spasi, itu nanti juga akan masuk ke spam, karena Google menilai itu adalah sebuah alamat atau situs, meskipun kalau kita klik itu tidak kemana-mana ya, ngeblank saja begitu. Oke ya, jadi yang saya bahas ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke saya, baik di YouTube maupun di WA. Kemudian akan saya rangkum di video kali ini. Oke, kita ke belakang saja ya. Di depan saya ini adalah mesin GX160 punya saya sendiri. Biasanya di sini ada tulisannya 5,5 HP begitu ya, tapi ini sudah tidak ada karena sudah pernah saya ganti. Sebenarnya untuk membedakan kapasitas mesin GX120, 160 dan seterusnya, ini bisa dilihat dari cover starternya ini juga ya. Kalau 160 itu 5,5 HP, kemudian 120 3,5 HP, 200 6,5 HP, GX270 itu 9 HP, kemudian GX390cc ini 13 HP. HP sendiri adalah singkatan dari horsepower atau tenaga kuda, kalau singkatan di Indonesia menjadi DK, artinya daya kuda begitu, sama saja. Kemudian ada istilah lain yang sama, yaitu PK, itu dari bahasa Jerman kalau nggak salah, artinya sama tapi kepanjangan dari Pardenkraft atau bagaimana, saya kurang begitu bisa mengejanya, tapi artinya sama ya. Jadi 1 HP sama dengan 1 PK sama dengan 1 DK. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, adalah pertanyaan yang paling sering masuk ke saya dan dialami hampir semua mesin penggerak semacam ini, yaitu masalah mesin berbet. Definisi berbet sendiri berarti ada suara yang tidak normal atau putaran yang tidak stabil. Tapi suara yang kita maksud ini adalah suara yang merujuk kepada suara pembakaran atau suara dari arah knalpot ya. Yang perlu teman-teman ingat ini cuma satu, kalau mesin berbet itu artinya terjadi pembakaran yang tidak sempurna di dalam mesin. Sedangkan syarat pembakaran sempurna sendiri adalah adanya asupan atau suplai BBM yang ideal, kompresi mesin yang cukup, dan timing pengapian yang tepat. Jadi ada 3 faktor itu ya. Kalau kita bicara masalah suplai BBM, berarti kita bahas masalah karburator, filter udara, packing karbu juga, tangki, selang bensin, dan lain-lain. Untuk kompresi berarti area piston, ring piston, liner bearing, clamp dan setelahnya, serta packing cop, termasuk di dalamnya adalah noken as. Untuk masalah pengapian berarti kita bahas masalah koil, busi, magnet, dan seterusnya. Tetapi teman-teman tidak perlu berpikir terlalu luas atau terlalu lebar dulu, karena dari pengalaman saya yang selama ini benerin mesin penggerak seperti ini 70% penyakit timbul dari karburator yang bermasalah. Dan dari karburator sendiri itu yang paling sering terganggu sebenarnya cuma di pilot jetnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi yang paling sering bermasalah dari mesin ini adalah karburator. Sementara untuk karburator sendiri yang sering bermasalah ini adalah pilot jetnya, karena pilot jet ini lubangnya sangat kecil, hampir tidak kelihatan, jarum saja tidak masuk. Nah, itu kalau ada kotoran kecil saja ikut masuk, ikut tersumbat di situ, maka seketika mesin bisa berbet. Nah, belum lagi seal o-ring yang ada pada pilot jet yang mudah rusak dan berdampak pada campuran BBM dan udara yang disuplai ke dalam mesin. Oke, nanti akan saya buka karbunya. Tapi teman-teman juga perlu paham dulu, gejala berbet terbagi menjadi 2, yaitu terlalu boros atau campurannya terlalu kaya, dan terlalu irit atau campurannya terlalu miskin. Maksudnya begini, campuran bahan bakar dan udara yang ideal itu biasanya antara 14-15 dibanding 1, 14 untuk udara dan 1 untuk BBM. Dalam istilah teknik biasanya disebut AFR atau Air Fuel Ratio. Namun ada cara yang lebih mudah untuk melihat pembakaran ini terlalu irit atau terlalu boros, yaitu dengan melihat seperti apa warna busi, warna kepala busi yang ada di dalam situ. Karena kepala busi sendiri ini mewakili ruang bakar.
Jadi kita lihat apakah ada deposit karbon yang ada di situ. Nah, kalau terlalu irit, biasanya dia akan putih bersih. Tetapi kalau sebelumnya sudah kotor, jadinya tidak terlalu bersih. Jadi sebaiknya kalau ingin mengecek, itu dibersihkan dulu, baru diulangi dihidupkan kalau mesinnya masih hidup. Kalau terlalu boros, warnanya itu biasanya hitam, hitam pekat begitu. Kemudian seperti ada jelaganya atau kerak-keraknya begitu. Oke, kita buka saja dulu. Oke, sambil saya buka karbunya, silahkan teman-teman cek tombol subscribe. Yang masih merah silahkan dipadamkan. Pembakaran yang bagus, yang ideal itu sebenarnya warnanya adalah merah bata ya. Jadi kemerah-merahan atau putih agak merah abu-abu begitu. Tapi putihnya bukan putih pucat, tapi putih yang pokoknya agak coklat begitu. Nah itu normal. Kalau seperti ini sedikit boros, tapi cuma sedikit saja ya, karena tidak terlalu hitam, sedikit saja. Nah kalau misalkan teman-teman buru-buru, sebenarnya bisa lihat juga langsung ke pilot jetnya. Siapa tahu memang dari situ penyakitnya. Tanpa harus buka karbu. Oke, pilot jet rata-rata ini cuma bisa diangkat. Nah ini karena sudah lama nggak saya bersihkan, diangkat begini enteng. Berarti sealnya, seal O-ring ini, sebentar teman-teman bisa perhatikan, di sini semuanya basah, dari samping-samping juga basah. Ini artinya memang ada bensin yang menerobos dari area sini. Seharusnya bensin ini dia lewatnya dari tengah saja. Jadi ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, apakah ini berlubang? Memang berlubang, tapi tidak tembus ke atas ya. Jadi sampai di lubang yang besar saja ini, lubang yang samping terlihat di sini. Kalau pakai jarum dia memang kadang nggak masuk, jarum lebih besar. Tapi kalau ini dia kawat kopling, saya ambil satu helai saja, bisa untuk membersihkan. Kalau ada kotoran yang nyangkut di dalam sini, bisa pakai seperti ini saja. Kemudian cara melihatnya, di sini dikasih sinar ya, lampu kilat HP atau mungkin pakai senter, nanti kelihatan ada lubangnya. Kalau begini memang susah melihatnya. Oke, jadi kenapa kok bisa jadi lebih boros? Karena seal yang bawah ini memang dia sudah bocor. Teman-teman perhatikan saja seperti ini. Ini sudah kaku karena memang sudah lama sekali. Oke. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya seperti ini. Ada udara yang mengalir melewati lubang yang sebelah sini. Nah ini udara, nah, karena dia mengalir maka menciptakan kevakuman di area sini. Maka bensin yang berada di jalurnya ini akan ikut tertarik ke atas. Dari sini dia udara, kemudian yang keluar dari sini dia sudah berupa campuran bensin dan udara. Nah saat seal bawah ini bocor, maka bensin ikut masuk melalui celah-celah yang dari samping ini, ikut tertarik ke dalam mesin, maka menambah persentase bensin atau BBM. Nah kalau misalkan seal yang atas ini bocor, maka udara juga akan merembes atau dia lolos lewat sini, kemudian ikut tertarik ke dalam mesin, menambah persentase udara menjadi terlalu irit. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau yang bawah ini bikin boros kalau bocor, kalau yang atas bocor bikin irit. Nah kalau sudah seperti itu, kadang di setel ini susah sekali, susah ketemunya. Maka perhatikan saja pilot jetnya ini. Saya kira sudah cukup jelas ya, sudah paham. Kemudian yang kedua, masalah setel karburator. Ini biasanya kalau saya setel ini antara 1,5 sampai 2,5, dicari yang mana yang paling enak saja. Jadi ini posisi tertutup rapat, dihitung setengah, satu, kemudian 1,5. Nah kadang-kadang segini cukup, atau pengen ditambah lagi dicari yang lebih enak, tadi 1,5 kan, jadi 2, 2,5 begitu. Prinsipnya sederhana. Jadi setelan ini sebenarnya hanya mengatur berapa jumlah bensin dan udara yang sudah dicampur. Ini diatur seberapa keluarannya begitu. Jadi setiap kali kita buka, ini artinya semakin banyak campuran bensin dan udara yang dilewatkan di lubang ini. Paham ya? Jadi kalau kita tutup rapat, berarti tidak ada yang mengalir bensin dan udaranya. Itu yang paling irit. Semakin dibuka, semakin memboroskan. Oke, begitu saja. Kemudian saya jawab pertanyaan lain, yaitu
Kenapa bensin bisa bercampur dengan oli di bak oli? Kadang bak olinya sampai penuh. Ini penyakitnya cuma dari sini saja sebenarnya. Sebentar saya buka. Nah, penyakitnya itu dari jarum pelampung. Nah, di sini ada jarum pelampung, kemudian di sini rumah jarum. Nah, itu harus rapat. Kalau jarum pelampung ini sudah rusak atau terganjal kotoran, maka tidak bisa menghentikan aliran dari tangki. Aliran bensin ini akan mengalir terus ke dalam mangkok. Nah, kalau mangkoknya penuh, berarti dia akan keluar. Keluarnya kemana? Ya, kemana-mana, mencari tempat yang lebih rendah. Karena di sini tidak ada pembuangannya. Ini kan tertutup ya. Tidak ada pembuangannya, maka dia mengalir ke atas, ke area sini. Nah, lebih mudah kan dia ke bawah. Ke bawah, ke manifold. Nah, dari manifold itu dia nanti akan masuk ke dalam ruang bakar, kemudian ikut ke sela-sela ring piston, dia bisa masuk sampai ke dalam bak oli. Jadi penyakitnya sebenarnya sumber utamanya ini dari jarum pelampung saja. Oke, jadi solusinya untuk yang sealnya mengalami kebocoran adalah seperti ini. Kemudian saat kita pasang, kita harus perhatikan bahwa dia agak sedikit seret. Sedikit dipaksa pun tidak apa-apa. Yang penting tambahnya seal tip ini tidak menutupi dari lubang yang samping tadi ya, lubang yang arahnya dari sebelah sini. Kemudian untuk karburator yang memang dia pakai ulir, nah itu biasanya tidak ada masalah. Jadi masalahnya paling cuma lubang yang dari bawah saja yang kotor. Kemudian kendala untuk masalah main jet ini sebenarnya sama dengan di pilot jet. Yang dirasakan kalau tertutup biasanya juga sama seperti kalau pilot jet ini tersumbat. Tetapi untuk main jet ini dia lubangnya cukup besar, jadi jarang tersumbat, kecuali memang ada kotoran yang teksturnya atau ukurannya cukup besar begitu. Kalau kita perhatikan jalur dari pilot jet ini, dari sini ya, ini pilot jet tadi, dia ambil dari main jet. Jadi ambil bensin ini setelah melewati main jet baru diambil oleh pilot jet. Beda seperti di motor. Kalau di motor dia pilot jet dan main jet ambil masing-masing langsung dari mangkoknya. Tetapi kalau ini memang ambil dari main jet. Kalau dia tertutup, pilot jet juga tidak akan mengeluarkan bensin. Seperti itu saja. Kemudian untuk langkah pemasangan, jangan dilupa untuk packing-packingnya, urut-urutannya jangan sampai salah. Jadi banyak yang mengeluh ke saya, terutama yang di WA. Ini justru pada saat setelah dipasang, karbu sudah dibersihkan mas, tapi saat saya pasang kok nggak sembuh, tetap saja begitu. Ada juga yang malah lebih parah seperti itu. Itu jangan-jangan karena packingnya saja yang terbalik atau tidak sesuai urutan yang benar. Nah, untuk urutan packingnya, ini pertama packing kertas dengan lubang setengah lingkaran. Berikutnya adalah packing mika seperti ini. Ini tujuannya sebenarnya sebagai saluran pernafasan buat karburator itu sendiri ya. Ini hanya saluran pernafasan. Kalau ini tersumbat, bensin susah masuk. Kemudian berikutnya packing kertas lagi. Saya punya contoh packing yang baru tetapi tidak bagus. Nah, ini baru tapi tidak bagus karena lubangnya tidak pas. Nah, saat dipasang itu ya begini posisi lubangnya. Jadi ada kebocoran dari area sini. Nah, saat kita masang begini, udara bisa langsung masuk melalui area sini. Nah, itu akan menjadi terlalu irit juga. Bisa dipahami ya. Saya pasang packing yang bawaannya dulu. Setelah packing kertas baru karburator. Perhatikan juga untuk pegas atau per yang sebelah sini. Ini fungsinya hanya untuk membuat throttle coin ini tidak bergetar. Jadi kalau dia terlalu keras, biasanya gasnya juga susah turun yang sebelah sini ya. Nah, kalau dia terlalu kendor nanti bergetar, putarannya juga tidak akan stabil. Jadi kalau untuk governor ini saya paling jarang untuk setel, kecuali saat
pergantian atau saat habis bongkar mesin. Gubernur ini paling jarang bermasalah kecuali memang dia pecah di dalamnya. Jadi saya jarang setel. Tapi kenapa kadang-kadang kok gasnya naik turun? Yang membuat naik turun memang pada prinsipnya ini memang dari arah gubernur ya. Tapi gubernur ini perlu diingat teman-teman, gubernur bekerja berdasarkan tenaga mesin. Kalau tenaganya turun akibat karburator yang kotor, maka jadinya juga dia akan bergerak. Prinsip kerjanya sebenarnya gubernur ini berbanding terbalik dengan throttle coin. Jadi pada saat kita nyalakan mesin, gubernur ini akan cenderung menutup gas atau menutup throttle coin. Tapi saat throttle coin menutup, maka tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini berkurang. Nah, saat tenaganya berkurang, kekuatan gubernur juga akan berkurang lagi, makanya dia akan kembali begitu. Nah, akhirnya berhentilah throttle coin ini pada perbandingan yang ideal antara kekuatan dari gubernur itu sendiri dibandingkan dengan tenaga. Fungsinya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan gas naik turun, ini penyebabnya atau yang membuat naik turun ini memang gubernur. Tetapi jangan kita otak-atik gubernur dulu sebelum kita bongkar karburator atau kita pastikan bahwa karburatornya memang tidak bermasalah. Begitu ya. Nah, kemudian untuk packing yang terakhir, ini adalah packingnya seperti ini, packing besi. Dalamnya ini besi, cuma dilapisi oleh karet. Perhatikan saat terpasang. Saat terpasang, jangan sampai lubang yang dua ini tertutup, ini dan yang ini. Kalau ini tertutup tidak masalah, ini tidak ada sambungannya ke dalam, dia tertutup, dia buntu. Ini adalah lubang untuk udara untuk main jet, ini untuk pilot jet. Terkadang saking lamanya karetnya ini sudah mulai lembek begitu, kemudian dia menutup lubang ini atau mungkin juga lubang ini juga, tapi yang paling sering yang ini. Nah, saat dia tertutup, maka udara yang masuk ke main jet ini berkurang, hasilnya nanti karburator menjadi lebih boros karena kekurangan udara, kelebihan bahan bakar. Jadi pastikan ini tidak menutupi lubang yang sebelah sini. Ini adalah jalur main jet. Dan jangan lupa juga untuk periksa filter udara. Jika ini kotor atau basah, biasanya campuran juga akan cenderung lebih boros karena udara akan kesulitan untuk menembus pori-pori filter udara ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan filter udara, yaitu kenapa dia basah kena oli? Dari mana oli itu berasal? Atau pertanyaannya adalah kenapa dari selang ini keluar asap atau uap olinya? Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, level oli terlalu sedikit sehingga oli yang dicipratkan atau dipercikan ke piston ini dia langsung terbakar, sedikit dan terbakar. Kemudian dia menjadi uap karena antara kop dan bagian bawah mesin ini kan masih menyambung, ada lubangnya. Sehingga jika itu menjadi uap, maka udara akan naik keluar ke sini. Atau bisa juga karena ring piston yang sudah mulai aus atau linernya sudah aus, ininya kompresi bocor dan bocornya itu ke bawah. Kalau ring piston bocor, maka sisa pembakaran ini sebagian akan lolos ke belakang piston. Nah, di belakang piston ini kan berarti crankcase atau bak oli. Nah, dia akan kembali naik. Kemudian dia keluar lewat selang yang ini. Jadi, kalau untuk yang seperti ini, yang keluar ini biasanya sisa pembakaran. Terlihat seperti asap juga. Sisa pembakaran artinya ada oli, ada bensin, dan semacamnya. Nah, kemudian masalah lain yang masih terkait dengan suplai BBM adalah selang dan filter bensin. Jadi kalau kita misalkan bongkar karbu atau bongkar tangki seperti itu, kadang kita masang selangnya ini bisa saja dia nekuk atau terjepit. Nah, kalau selang terjepit atau filter bensin ini kotor juga akan mengganggu aliran bensin. Jika aliran bensin lebih lambat daripada bensin yang terhisap ke dalam mesin, berarti ketinggian atau level bensin yang ada di mangkoknya ini akan semakin menurun. Nah, mesin biasanya lama-lama berbet, kemudian lama-lama mati setelah mesin tidak bisa menghisap bensin lagi. Ada juga yang menanyakan letak filter bensin itu di mana, atau ada juga yang bertanya atau berkata bahwa untuk tangki seperti ini tidak ada filter bensinnya. Sebenarnya ada,
untuk bentuknya seperti ini contohnya. Nah ini kebetulan kemarin waktu servis mesin seperti ini juga, ini sudah terlepas. Jadi letaknya ini tepat di ujung selang di dalam tangki, selalu ada. Nah kemudian yang terakhir dan paling sering dilupakan orang saat servis ini adalah tutup tangki. Sebenarnya tutup tangki ini memiliki lubang pernafasan, perhatikan. Jadi lubang pernafasannya adalah ini sampai ke lubang yang samping ini, sampai di luarnya. Nah tujuannya ini adalah untuk menghilangkan kevakuman di dalam tangki selama bensin ini mengalir turun, atau untuk menjaga tekanan dalam tangki ini pada tekanan atmosfer. Jika lubang ini tersumbat, ini dan ini, efeknya akan sama atau mirip seperti saat selang terjepit atau filter bensin tersumbat, yaitu awalnya mesin hidup normal, kemudian sekitar 10 atau 15 menit mungkin dia mulai berbet dan akhirnya mati. Dihidupkan susah, ditunggu sebentar mau hidup lagi, tapi beberapa menit nanti dia mati lagi begitu. Nah, ini adalah contoh nyata. Kalau di kampung saya ini mesin GGE ini kan sering dipakai untuk sedot air atau perontok padi. Biasanya dari rumah ini kan diisi full begitu. Nah, karena dia takut tumpah, kemudian ditambahin plastik. Dikasih plastik ya, tambahin begitu biar dia rapat betul begitu. Nah, sampai di sawah ternyata saat dipakai ini hidup sebentar lalu mati. Nah, kemudian dibawa ke sini. Terus tak lepas plastiknya, saya coba hidupkan, saya biarkan saja enggak mati-mati. Berarti kan masalahnya cuma di tutup tangkinya saja. Dan itu sering saya jumpai. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu lagi penyebab mesin ini bisa mati sendiri, tapi ini hanya ada pada merek tertentu saja seperti Honda dan beberapa merek ternama lainnya, yaitu oil level alert, yaitu letaknya biasanya ada di sini. Tetapi untuk mesin ini kan mesin Cina, jadi tidak ada ya. Nah, biasanya kalau di mesin teman-teman ada satu kabel yang keluar dari blok sini, kemudian di sini ada yang nemplok satu semacam kapasitor. Nah, itu berarti oil level alert, atau bahasa awamnya atau bahasa gampangnya itu sensor oli begitu. Fungsi sebenarnya ini adalah untuk mengingatkan kita saat oli di dalam mesin ini terlalu sedikit, yaitu dengan memutuskan atau menghentikan pengapian. Jadi saat olinya ini semakin sedikit atau habis, pengapian juga akan hilang, biar mesinnya ini kerusakannya tidak bertambah parah, maksudnya begitu ya. Kalau ada masalah seperti itu ya tinggal kita buka saja tutup olinya, kemudian kita lihat apakah memang olinya ini habis atau tidak. Kalau olinya kering atau habis ya tinggal kita tambah atau kita ganti dengan yang baru. Nah setelah diganti baru, kalau misalkan masih seperti itu, ini kemungkinan besarnya memang oil alertnya ini yang rusak atau sensor olinya yang rusak. Nah kalau mau diganti lebih bagus, kalau tidak diganti mau dilepas bisa saja, yaitu dilepas saja kabel yang di paralel ke switch on off nya ini seperti ini. Tapi ini bukan sensor oli ya, ini untuk mematikan secara otomatis. Saya ambil dari sini, jadi kalau penuh naik mati sendiri. Nah, sudah pernah saya bikinkan videonya, itu sudah ada 1,5 tahun yang lalu. Pertama kali saya benar-benar ingin buat video di YouTube ini adalah cara membuat mesin ini bisa mati sendiri saat tangkinya penuh. Nah ngomong-ngomong soal pengapian, sebenarnya pengapian untuk mesin GX ini sangat sederhana. Jadi dia dari koil langsung ke busi begitu saja. Terus apa fungsi kabel satu ini? Satu kabel ini memang dari koil ya, tapi fungsinya dia hanya untuk menetralkan, justru fungsinya untuk mematikan ya. Jadi yang sebelah ini kan dia kemasa, jadi kalau dia posisi begini berarti off, ini dan ini menyambung. Tapi kalau begini dia memutus, maka koil ini bisa mengeluarkan api. Nah, jadi kalau misalkan kabel kecil ini di dalam di belakang tangki sana ada yang terjepit, lecet begitu, kena ground, kena massa, apinya juga akan hilang. Saya buka saja sebentar ya. Oke, sudah saya buka. Jadi koilnya yang sebelah sini ya, ini kabel yang kecil ini yang menuju ke depan tadi, yang keluar. Nah itu, kalau misalkan ini terlepas, ini tidak akan ada masalah. Pengapian tetap berjalan, tetapi saat kita mematikan memang tidak mau mati karena tidak bisa dimasakan atau digroundkan. Oke, kemudian perangkat yang lain ini koil, koilnya seperti ini. Dari koil dia langsung mengeluarkan api ke busi begitu. Kalau untuk magnetnya yang ini saja, jadi magnetnya ini bukan yang besar ini, tetapi satu yang kecil ini saja. Kalau rusak juga bisa diganti, tapi sangat jarang rusak kecuali saat dia bergesekan dengan tonjolan dari koilnya ini. Kadang-kadang kan ini kendor, nah ini kendor, dia mutarnya bergesekan terjadi panas. Magnet ini kalau bergesekan, lama-lama gaya magnetnya bisa hilang atau melemah. Jadi api yang dihasilkan nanti juga akan kecil. Koil juga sama saja, kalau bergesekan nanti dia juga bisa panas.
spool atau kumparan di dalamnya juga bisa putus. Nah, kalau misalkan putus ya berarti tidak ada lagi pengapian. Atau bisa saja kabel yang ini terjepit, kadang-kadang terjepit masangnya begitu, atau nyentuh di sini kemudian tergesek begitu, kemudian dia lecet. Saat lecet dia kena massa ya tidak ada pengapian begitu. Nah, saat kita mengganti koil, usahakan semepet mungkin. Jadi semakin mepet, apinya ini biasanya lebih besar begitu. Ini kan ada setelannya ya, jadi lubangnya ini bukan bulat tetapi agak memanjang begitu, oval. Bisa digeser-geser, diatur-atur. Kalau saya biasanya di sini saya kasih kertas yang tipis, baru saya tekan begini, saya kencangkan begitu saja. Kalau untuk pengapian ini bergeser jarang, kecuali pada saat pin atau pengunci dari flywheelnya ini rusak, jadi tidak top lagi begitu. Selain daripada itu, selain ininya yang rusak, biasanya tidak akan terjadi masalah. Kalau untuk busi ya ini tadi, businya yang panjang ya, jangan sampai salah. Karena kalau kita pakai businya yang pendek, biasanya pengapian ini lebih susah, pembakarannya tersendat kadang-kadang ya. Kemudian busi juga akan cepat hitam. Karena untuk tercapai sebuah ledakan, campuran bahan bakar dan udara ini harus masuk ke lubang busi dulu, baru ketemu dengan percikannya itu baru terbakar begitu. Lebih susah. Oke ya, paham ya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu masalah kompresi. Saat membahas masalah kompresi, kita bisa awali dengan melakukan pengetesan sederhana, yaitu dengan membuka businya, kemudian kita tutup pakai jari. Usahakan cukup kuat kita menutupnya dan cukup rapat, kemudian baru kita tarik starternya. Nah, seperti itu. Akan ada suara, atau mungkin dapat kita rasakan juga bahwa jari kita ini terdorong keluar atau ke atas. Itu artinya kompresi ini sudah cukup bagus. Kalau misalkan tangan kita tidak merasakan apa-apa, cuma sedikit hentakan atau tendangan, kemudian kita tarik juga enteng, biasanya kompresi juga sudah mulai menurun untuk mesinnya itu sendiri. Nah, penyebab kompresi turun ini bisa berawal dari ring piston dan liner yang sudah mulai aus, liner burik. Jadi kalau ring piston bagus, liner buring sudah mulai lecet-lecet, dia juga tidak akan rapat. Nah, itu terjadi kebocoran kompresi. Kalau terjadi seperti itu, biasanya akan ada asap putih yang keluar dari arah knalpot. Bisa juga asapnya itu keluar dari selang yang dari sini. Nah, itu efek kalau kompresi sudah bocor. Kemudian kebocoran kompresi juga bisa berasal dari klep ataupun setelan klepnya, termasuk per klep. Nah, untuk per klep ini tidak sekuat klep motor, tetapi juga harus cukup kuat untuk secepat mungkin mengembalikan kondisi klep dalam keadaan tertutup ya. Seperti ini, kita bisa melakukan pengecekan dengan mendorongnya, kemudian kita bisa coba untuk goyang-goyangkan. Kalau kita goyang-goyangkan, terlihat batang klepnya juga ikut bergoyang, berarti bos klepnya sudah rusak. Seperti ini terlihat aman, kita tekan juga lumayan keras. Kalau di motor mungkin kita nggak bisa menekan ya, tapi kalau ini dengan sedikit tenaga kita sudah bisa menekannya. Oke ya. Kenapa per itu harus cukup kuat? Ini untuk menghindari yang namanya valve floating, yaitu kondisi di mana rocker arm atau templar ini sudah kembali ke atas, tapi valve-nya atau klepnya ini belum kembali ke atas karena dia mungkin agak seret, kemudian pernya lemah. Jadi dia tidak bisa mengikuti pergerakan mesin. Dia lambat, bisa menimbulkan tumbukan antara klep dengan piston juga. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah cara untuk setel klep. Nah, kalau teman-teman punya alat filler jig, ini bisa dilakukan dengan penyetelan 0,15 di klep in dan 0,2 di klep X. Itu standar yang selalu saya pakai, rata-rata seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai alatnya, yang penting kita rasakan begini. Ini belum top ya. Nah, ada terasa celah begitu. Nah, itu sudah cukup. Karena apa? Saat mesin panas, biasanya klep ini mengembang. Saat mengembang, dia akan lebih rapat. Nah, kalau masih dingin dia sudah rapat, nanti saat panas atau mengembang, biasanya klep dengan dudukannya tidak rapat, jadi ada celah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kebocoran. Apalagi klep X ini kan dia lebih panas karena dialiri oleh sisa gas buang dari pembakaran itu. Kalau klep in yang melewatinya ini adalah udara bersih, udara segar serta BBM, biasanya relatif dingin. Makanya untuk sini dikasih SIM atau nama sebenarnya adalah valve rotator. Jadi tujuan awalnya ini valve rotator ini biar klepnya bisa mutar. Kalau dia mau berputar berarti dia bisa sedikit mengikis kotornya itu. Karena kan
biasanya gas buang ini diikuti dengan kotoran. Nah, kalau dia memutar seperti kita menyekir saja, jadi tidak terlalu kotor begitu. Kemudian gaya putarnya dari mana? Dari getaran itu, dari getaran mesin ini diharapkan bisa sedikit memutar begitu. Itu fungsi dari SIM atau valve rotator yang ada di sini. Nah, kemudian untuk stelnya ini pastikan piston dalam keadaan top kompresi. Jadi untuk motor seperti ini mempunyai dua top, yaitu top kompresi dan top buang. Jangan kita melakukan penyetelan pada saat top buang, itu percuma, karena saat top buang berarti klep X ini masih tertekan. Bagaimana kita bisa menyetel celahnya kalau klepnya tertekan ya? Perbedaan antara top kompresi dan top buang itu seperti ini. Kita tarik saja pelan-pelan sambil kita kasih ini obeng atau apa, kita putar, kita tarik gitu. Kita perhatikan klep in, pastikan klep in membuka dulu. Setelah itu kemudian tunggu baru dia balik. Nah, setelah dia balik baru kita cari posisi piston yang paling tinggi. Kita tunggu saja sebentar sampai pistonnya naik seperti ini, kira-kira begitu. Jadi setelah ini kembali, cari posisi piston yang paling tinggi, baru kita setel. Di sini 0,15, di sini 0,20. Nah, jika teman-teman ingin melihat detail pengerjaannya, silahkan lihat deskripsi di bawah video ini. Semua link-link video yang berhubungan dengan mesin GX yang sudah saya tangani sudah saya tempel di sana. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan mesin GX juga sudah ada di sana, silahkan dipilih. Jika pertanyaan teman-teman ini belum sempat saya jawab di video ini, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung ke WA saya. Semuanya ada di deskripsi. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.